Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku, tetep ya. Kali ini aku mau ngedrive dari The Peak, mau turun ke arah CrossVB. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di komen, like, subscribe ya. Yuk di share bareng, oke? Kita lihat keseruannya, jalannya kayak apa gitu ya. The Peak soalnya tempat yang paling apa ya, paling dur sak Hong Kong ini, tempat sing paling api sak Hong Kong. Gini wong suke-suke nek Hong Kong ya, ikutin terus jalan ini kayak apa, melungker-melungker ini kayak apa ya Rek ya, oke? Nah, sekarang kameranya aku arahkan ke depan lagi, okay. Gitu Rek. Nah, tapi gak bisa sih. Tepi kerana ini aku harus pulang ambil yang satunya ya, anak yang satunya, soalnya tadi gak disuruh ikut, saiki kon cipo. Nah, ini kulah susah. Ayo ikutin seru nih dalane gak melungker-melungker kok ngopo. Jalannya kalau yang gunung, emang The Peak itu tempatnya dur banget. Sayangin kamera gue, settingannya kurang sip. Nah, sekarang wes. Nah, ini jenengnya apa? Old Peak ya sih ini. Jalannya Old Peak. Di sini itu jalan cuma satu naro, mesti kayak cilik pisan. Jadi kudu ekstra hati-hati. Deng-deng-deng, nah kita pulang ke. Kita nggak ambil ke sentral ya, kita ambilnya ke arah Taihang. Rumahnya dekat Taihang, jadi kita serat-serat-serat. Kalau nggak dalam nih. Jalannya ciut, Rek. Yang belum pada tahu ya, nah ini jalannya. Kalau kita nge-drive sendiri ya, mungkin mbak-mbaknya selalu pakai bis. Pakai apa, mas-mas pakai bis kesini. Nah, sekarang aku nge-drive. Ikuti keseruan ya. Nah, ini juga recommended dari kalau mau nyari majikan ya yang kayak gini, rumahnya kayak gini, villa-villa gini. Kalau untuk cowok cepat, tapi untuk apartemen itu ya persyaratan agak keren. Tapi ya golek-golek kerjaan buat cowok di daerah-daerah kayak gini, nah, itu pasti butuh untuk resik-resik kebun, untuk merawat taman. Soalnya rumahnya gede-gede. Di kota, di pos WP sentral itu ya ada sih, mungkin apa jenisnya? Jogombah kan itu baru bisa oleh tempat kayak gini, emang ada gardener kebunnya gitu, butuh perawatan loh. Seru banget ya Rek tempatnya, dalane menguji adrenalin. Ya mungkin sebagian ada yang tahu lah, sering ke The Peak sama majikan kah, liburan gitu. Tapi kali ini aku ngedrive soalnya baru ngedrop bosin deh The Peak. Nah ini suruh pulang ngambil silone. Dan ini artinya munyar nih. Ini jenengin gunung. Gila nek main awai di daerah ini ya, daerah gunungan. Sekarang sih daerah Malang juga ada. Ini daerah Bintar, gunung Gentio. Oh daerah Kidul, Bintar Kidul, Bintar Kidul lagi. Bagus. Kalau nggak macet dari kelas WB 52
20-25 menit nyampe. Tapi kadang itu lebih macet ya. Di sini tuh terus aja gue lihat macet gitu. Tapi pemandangannya bukan di daerah Senka. Setengah tengah-tengah ini ya, pom bensin ini guys setengah dari ke bawah ini ke sentral ya, ke bawah kita mau ke arah sini. Nah ini bisa ketayang sentral di situ cuman dekat. Di Longkong tempat-tempat bagus. Majikan sing penggani dulan enak cepet terus jalan boleh duit sen cuma oh ya ya maksudnya nggak tahu metu bla 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 ya susah nggak nang terus jalan. Seru rek nek kene iku. Nek kira mbak-mbak sing enggak kulino masih gampang mabukan mesti mabuk soalnya dalane liku-liku. Ini dah. Iki wis meh teko nek ngesor iki meh teko nek jalan sing gede Mas. Iki juga tempat anu. Ya bagus tempat. Tempat anu, tempat kayak taman tapi api rena. Ya. Jalannya mungker-mungker rek. Ya wes ngono wae rek ya. Muga-muga seru. Sing belum pernah ke The Peak atau ke mana gitu. Nah. Oke, wes gitu wae. Nanti